pengen cantik tapi tidak terhalang dengan agama. Yeah. Jadi aman, itu yang dicari. Hari ini Kamel mau perawatan. Nah, tepatnya perawatan apa? Penasaran kan? Karena situasi dan kondisi yang memang lagi sibuk nyalek dan juga entertain di lapangan, Sonya ini tepat banget. Kamel penasaran gak gimana keadaan di dalam? Jadi ini adalah Sonya Estetik yang akan mempermak wajah Kamel jadi cantik. Ikutin dia. Dokter, aku pengen perawatan alis nih, Dok. Katanya di Sonya Estetik ini ada model alis terbaru. Iya. Gimana tuh, Dok? Nanti aku bentuk lagi alisnya. Kan soal modelnya kan udah lama ya. Betul. Jadi bentuknya udah kurang beraturan. Nanti aku rapiin lagi. Dirapiin. Sebenarnya kemarin udah sempat aku buang, hilangin. Udah pernah laser ya? Udah pernah laser. Makanya karena kan udah jadul ya, memang butuh sesuatu yang berbeda di 2023. Nah, kayaknya Sonya Estetik ini punya model terbaru ya, Dok? Apa namanya itu, Dok? Nanti bikin fibros aja. Fibros, alin. Mau penasaran kan? Ikut yuk, Dok. Yuk, kita masuk ya. Yuk. Dokternya di laser sama. Tapi nanti setelah kerjain dulu kan. Iya, setelah kerjain. Jadi kan kelihatan tuh lebihnya gimana. Nah, nanti baru sisanya itu biar kelihatan bisa nggak bercabang. Iya, jangan bercabang, Dok. Cintanya nggak boleh bercabang. Ya kan, teman-teman, cintanya nggak boleh bercabang, apalagi alis ya. Sekarang kan biar sering simpel kali ya, dengan aktivitas yang padat terus membuat alis itu sebenarnya susah-susah gampang. Kalau lagi nggak mood bisa bercabang-cabang ya. Jadi kayaknya lebih simple biar disulam lah. Biar on point lah ya. Kalau make up cepet ya. Make up cepet, tinggal tepet-tepet yang lain lah, udah beres yang alis ya. Dan alis penting kan, Dok? Penting. Framing. Alis tuh frame ya. Jadi kalau misalnya kita sampai salah gambar, salah bikinnya tuh buat muka juga kan. Berubah. Karena dia ada bekasan yang dulu, jadi aku akan bikinin dia semi high stroke dan semi shading untuk nutupin bekas cover yang lama. Dan nanti sisanya ada dikit, nanti aku akan laser ya biar supaya alis yangnya tidak bercabang. Aduh, pokoknya percaya deh sama dokter dan soalnya estetik. Ini lagi di anestesi dulu. Ini aja biar lebih simpel. Karena kan nanti kalau didapilkan takutnya aku nyelam kali gitu kan, ke gorong-gorong gitu. Luntur lagi itunya alisnya. Gitu aja sih. Karena kan udah sempat dihapus yang dulu. Karena di sini dokternya asik jadi lebih santai. Lagi di lip gloss satu, kita warna bibirnya. Dia pengen warnanya tuh warna kayak bibir.
Mas, ini sulamnya halal loh. Ternyata tintanya halal ya, dong? Jadi tintanya ini paling bertahan 2 tahun. Tapi masih ada tipis-tipis. Jadi kalau misalnya sekarang kan cari tinta lebih baik yang halal. Jadi kalau kita ikutin tren 2 tahun lagi kan sebetulnya trennya kali sudah beda ya. Kalau dulu kan senangnya yang tebel-tebel, kalau sekarang senangnya yang tipis-tipis. Natural, bergaris ya, dok. Ya. Halo guys, aduh aku udah kelar dokter, ya udah diapit dokter cantik, masya Allah. Tugas dokter ini udah hampir kelar, masih ada satu kali datang retouch ya, dok. Ya itu bibir, ini warnanya aku request warna baby ya, dok. Terus alis keren banget. Dan ini katanya halal ya, dok? Halal. Jadi gimana? Boleh sholat halal, karena bisa dibilang halal ini tintanya 2 tahun hilang. Jadi kalau misalnya 2 tahun lagi tren alis ini beda, jadi nggak usah repot untuk mengganti bentuk alis lagi. Kalau lip tattoo lip gloss ini awet bisa sampai 6-7 tahun. Wah, pokoknya hemat. Hemat lipstick. Nanti berikutnya lipas lagi, sama sekalian mau kita piko dulu mau ya. Mau piko. Jadi biar untuk menyamarkan apa tato yang sebelumnya. Ini ada di ujungnya yang bekas biar, yang biar udah bercabang. Iya. Tapi hasilnya gimana itu? Dokter melihatnya sih. Bagus, natural ya. Nanti kan lama-lama dia nggak setebel ini ya. Karena masih ada tintanya, jadi sedikit kelihatan tebal. Tapi bibirnya nanti juga nggak setebel ini ya. Masih ada baal. Nyonyor. Bengkaknya, jadi efek bengkaknya. Jadi jangan lihat saya sekarang, lihat saya 2 minggu nanti ya. Iya. Nanti kalian harus lihat, jadi before after ya, dok. Ya. Terus juga aku nanti pengen botok dan lain-lain, dokter. Harus dibersihin dulu kan. Terus baru kita botok. Biar sekinclong, dokter. Karena kita perempuan banyak kegiatan di luar, pasti perlu ya, dok. Harus itu. Jadi kita harus tetap menjaga kan penampilan dari luar dan dalam. Jadi kita harus glow supaya yang lain terbakar di luar. Ada pantangannya nggak, dok? Nggak boleh cuci muka dulu atau makan yang? Kalau misalnya cuci muka boleh, tapi jangan digosok aja. Kalau bibir paling tantangannya jangan makan yang ada kecap sama cabai pedas dulu. Soalnya kan masih muka ya, paling nggak bisa makan pedas 2 hari lah. Nggak boleh kissing dulu juga? Kissing ya. Nggak boleh lah ya. Kalau bisa minum pakai sedotan. Jadi oke kok, sebenarnya kalau lip gloss ini nggak terlalu banyak tantangan yang gigi. Itu buat bertahan berapa lama? Nanti kalau dia retouch bisa sampai 6-7 tahun. Retouchnya berapa kali? Nanti retouchnya boleh 3 bulan sampai 8 bulan. Enggak, maksudnya berarti harus sekali atau 2 kali atau ada retouch-retouch selanjutnya? Enggak ada, berarti nanti 3 bulan kemudian ketemu aku retouch yang kedua kalinya udah. Oh, yeah. Dokter, perfect. Keunggulan dari apa? Retouch yang dokter Mas Alis yang dokter kerjakan itu seperti apa sih dari tempat-tempat yang lain? Oh iya. Keunggulannya kayaknya mungkin setiap tempat tintanya beda-beda. Setiap artis itu kayak aku artnya itu pasti hasilnya beda-beda. Keunggulannya mungkin di situ kali ya, setiap artis. Tapi aku lihat ini natural banget sih. Jadi beda ya. Kalau dulu agak ngeblok, sekarang natural banget. Jadi kayak nggak pakai apa ya, kayak bulu ya, kayak bulu sendiri. Pokoknya keren. Dokter juga sebut yang apa tinta halal itu maksudnya gimana? Bahan tinta halal itu bahannya sebenarnya organik sintetik. Organik sintetik itu berarti tintanya tuh tidak pekat. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun dia akan memudar sendiri dan dia akan hilang. Aman juga berarti buat kesehatan kulit gitu. Aman juga untuk kesehatan kulit, dan nanti biasa kan wanita kan suka gonta-ganti tren alis nih, 2 tahun lagi alis yang tren dulu sebenarnya kan ngeblok. Tren sekarang ini hair stroke ya kan, biar enggak ribet laser-laser, lebih baik kan cari tinta yang sekarang organik sintetik. Kamer sendiri puas nggak dengan hasilnya? Puas dong, karena artinya pengen cantik tapi tidak terhalang dengan agama, jadi aman, itu yang dicari. Jadi bisa kita tetap ini ya, dong, tetap sholat, jadi nggak ada ketakutan, aduh alis gue diterima nggak sholat gue, karena halal tadi ya, organik. Organik sih. Keren banget sih. Kak Kamel, untuk kecantikan Kak Kamel ini ada budget khusus nggak sih untuk
akan. Iya, harus ada ya dok ya perawatan. Tapi di sini nggak terlalu ekspensif ya dok. Jadi bisa dijangkau. Jadi ada yang ekspensif, ada yang bisa terjangkau. Kalau gini gimana dok? Berapaan? Kalau di sini nih alis ini 4,8, bibirnya ini 6 juta. Nah itu kan masih relatif oke dengan kualitas terbaru 2023 model terbaru itu. Keren banget, jadi perempuan memang harus ada sedikit budget yang dimaksimalin untuk perawatan. Jadi satu kali treatmentnya sampai 10 ya? Sepertinya seperti itu. yang dirasain gimana sih sekarang setelah sulam sama bibir di... Ih kok aku cantik banget ya, ngerasanya bibirku kayak jontor gitu. Kayak aku paling seksi di dunia kayaknya hari ini. Tapi thank you dok, karena aktivitas kita kan, aku agak sedikit tomboy. Aktivitas di luar tuh sering ya kan. Jadi kadang suka ngapus, kadang waktu di foto tuh pas sore-sore udah gak ada lagi alisnya. Jadi ini tuh worth it banget. Terus juga lipstick juga kadang-kadang gak bawa. Jadi keren sih, jadi gak harus retouch gitu kan. Itu keren sih. Thank you dokter. Thank you kak. Thank you, Masya Allah, thank you udah membuat wanita Indonesia cantik. Thank you dokter semuanya. Percayakan kecantikan hanya di Dokter Sonya Estetik. Percayakan kecantikanmu dengan perawatan di Sona Estetik. Sona Estetik.